Oke teman-teman, di video ini saya akan bagikan tutorial cara berhenti langganan konten download di Kartu Tri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa layanan konten download ini yang biasanya sering terjadi yaitu mengurangi pulsa kita setiap hari teman-teman di Kartu Tri kita ya teman-teman pastinya. Nah, di sini penyebabnya kenapa konten download ini bisa langsung terdaftar begitu saja di Kartu Tri kita ya teman-teman. Yang paling sering sesuai pengalaman saya teman-teman, itu karena konten download ini akan secara otomatis aktif teman-teman bila kita tak sengaja mengklik iklan yang ada di web yang kita kunjungi teman-teman, atau mungkin di aplikasi yang mempunyai banyak iklan seperti itu teman-teman. Nah, apabila kita klik, maka nantinya langsung terdaftar otomatis dan langsung mengurangi pulsa Kartu Tri kita, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk cara berhenti berlangganan konten download tersebut ya teman-teman. Nah, di video ini saya akan membahasnya bagaimana untuk cara berhenti berlangganan layanan konten download di Kartu Tri. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ke tutorialnya. Di sini langkah pertama kita wajib untuk mengecek terlebih dahulu ya teman-teman riwayat transaksi di Kartu Tri kita. Teman-teman wajib memiliki aplikasi Bima Plus ya. Bila belum, teman-teman bisa download terlebih dahulu di Play Store. Nah, setelah terinstall seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Bima Plus di HP kita ini. Kita buka teman-teman untuk mengecek riwayat transaksi apakah di Kartu Tri kita itu ada konten download yang berlangganan atau tidak. Di sini saya sudah login ya teman-teman di Kartu Tri saya ini. Jadi pastikan teman-teman juga sudah login dengan Kartu Tri-nya. Nah, setelah login seperti ini di beranda ini, langsung saja bagaimana untuk cara mengecek riwayatnya. Di sini teman-teman tinggal klik saja bagian menu akun yang ada di pojok kanan bawah ini ya teman-teman, kita klik saja ini seperti ini, lalu di sini kita geser saja ke bawah. Kemudian teman-teman bisa lihat ada bagian riwayat transaksi, kita klik saja bagian ini teman-teman, tunggu ini loading. Nah, selanjutnya di sini biasanya konten download itu masuknya di menu hiburan ya. Di sini kita klik saja hiburan yang ini teman-teman, kita klik seperti ini. Tunggu. Nah, ini dia teman-teman, di punya saya ada satu transaksi konten download ya, yaitu di sini bernama FBAL Contest 1 yang bertanggal transaksi di tanggal 16/12/2021. Jadi cukup sudah lama teman-teman. Dan di sini saya dikenakan biaya Rp1.000 ya teman-teman. Di sini saya sudah unread, jadi di sini tidak ada berlangganan lainnya teman-teman. Jadi di sini pastikan teman-teman di riwayat transaksinya ada konten yang mencurigakan ya, yang kita curigai sebagai konten download di Kartu Tri kita. Nah, selanjutnya di sini bagaimana untuk cara unreadnya? Di sini saya akan menjelaskan dua cara ya teman-teman. Di sini langsung saja kita pergi ke pesan dari HP kita teman-teman. Kita buka saja pesan di HP kita ini seperti ini. Nah, di sini saya sudah pin dua pesan teman-teman. Yang pertama yaitu dari 97333 dan yang kedua 93008. Kita buka salah satu terlebih dahulu teman-teman yang atas ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu konten download di Kartu Tri. Di sini bernama yaitu FBAL Contest 1. Jadi seperti tadi yang ada di riwayat transaksi di Bima Plus. Nah, di sini untuk cara antreknya seperti ini ya teman-teman. Di sini punya saya cara antreknya yaitu stop .2 FBAL Contest 1 spasi off. Nah, di sini kan ada keterangannya bagaimana cara kita untuk antrek layanan tersebut. Jadi teman-teman pastikan ya, teman-teman sesuaikan saja pastinya di SMS konten download teman-teman itu ada cara untuk antrek konten download tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita buka saja pesan kedua teman-teman dari 93008 ini. Nah, ini juga yaitu konten download ya teman-teman. Di sini sudah pasti ini konten download teman-teman, karena di sini sudah ada keterangannya Anda terdaftar di OMPH Rp2.200 per 3 hari. Jadi seperti itu. Jadi pastikan teman-teman di sini identifikasi terlebih dahulu ya, SMS mana yang dicurigai sebagai konten download. Nah, konten download ini biasanya SMS-nya itu dari nomor yang berawalan 9 di depannya teman-teman. Jadi seperti itu. Karena konten download ini ada banyak sekali teman-teman jenisnya. Nah, yang kedua ini cara unread-nya seperti tadi teman-teman. Di sini bedanya kita ketik unread OMPH2 seperti itu, lalu kita kirim ke nomor yang sama seperti yang konten download kirimkan ke nomor kita. Jadi seperti itu. Nah, ini dia
sudah ada konfirmasi bahwa kita sudah berhasil berhenti berlangganan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara antek yang pertama, yaitu saya ringkas teman-teman, pastikan teman-teman identifikasi terlebih dahulu SMS mana yang dicurigai sebagai layanan konten download di kartu Trinya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa baca SMS konten download tersebut dan di dalamnya sudah pasti ada cara untuk stop atau berhenti langganan dari konten download tersebut. Lalu teman-teman tinggal unrek saja dan kirimkan ke nomor dari konten download tersebut. Jadi seperti itu untuk cara yang pertama. Nah selanjutnya, bila konten download tersebut tidak ada cara untuk unreknya, di sini teman-teman masuk ke cara kedua ya, bagaimana untuk cara berhenti langganan tersebut. Di sini teman-teman tinggal pergi saja ke dialpun di HP-nya seperti ini teman-teman. Lalu di dialpun ini teman-teman bisa panggil saja customer service dari kartu T di nomor 132 seperti ini. Lalu teman-teman bisa panggil saja menggunakan kartu Trinya ya. Nah untuk panggilan ini dikenakan biaya sebesar Rp300 per panggilan ya teman-teman untuk kartu Tri. Selanjutnya bila teman-teman sudah berbicara dengan customer Tri, teman-teman tinggal meminta untuk berhenti dari layanan konten download yang aktif di kartu Trinya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara kedua. Jadi untuk cara pertama, teman-teman bisa langsung unrek saja dengan mengirimkan SMS ke nomor yang dicurigai sebagai konten download. Nah, bila cara pertama tidak bisa, teman-teman langsung saja hubungi customer service dari kartu Tri di nomor 132 dan meminta untuk berhenti langganan dari konten download tersebut. Jadi caranya simpel dan mudah ya teman-teman. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Cukup sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.